Guys, balik lagi bersama gua dua nih guys ya. Nah, jadi di video kali ini tuh gua mau bahas tentang item merit alias poin manfaat ya guys ya. Yang mana pada update besok ya alias di bulan Juni ini item tersebut itu bakalan dihapus sama IGG ya guys ya. Karena ya menurut dia udah enggak berguna mungkin. Dan untuk player-player lama ya, kemungkinan sih banyak yang punya gitu loh. Dan untuk player-player yang baru kemungkinan nggak bakal nemulah event-event kayak apa item kayak gini, karena di acara-acara apapun udah nggak ada gitu loh reward-reward merit alias ini gitu loh, alias poin manfaat gitu loh. Dan satu lagi sama kemasyhuran ya guys ya. Kemasyhuran juga udah mulai bakal dihapus sih setelah update bulan Juni ini. Jadi ya sama IGG disuruh digunakan sebelum update gitu loh intinya gitu loh. Ya jadi di sini IGG ngeluarin kayak macam balon udara gitu untuk penukarannya gitu loh. Dan ya menurut gua ya rewardnya sangat-sangat nggak layak gitu loh, bangke emang. Udah tahu ini reward merit ini yang punya tuh player-player lama, sedangkan kayak gini tuh player-player lama ya udah pasti banyak gitu loh. Dan ini benar-benar nggak worth it gitu loh, emang bangke emang. Udah pasti pada numpuk gitu loh player-player lama kayak macam-macam kayak gini gitu loh. Ya menurut gua sih yang worth it cuma ini aja sih, kartu penukaran bakat gitu loh. Karena ya sekarang masih bisa ditukar gitu loh. Di event-event penukaran bakat yang 300 itu loh dapat reward. Ya, menurut gue sih yang worth it ini aja gitu loh. Selebihnya itu ya kayak gini tuh sampah gitu loh. Sedangkan player-player baru itu player-player lama itu udah nggak butuh yang namanya item kayak gini gitu. Ini gitu loh. Sedangkan untuk player baru gitu loh, dia juga udah nggak punya ini gitu loh poin manfaat. Jadi ya ini rewardnya kayak gini, ngapa ditaruh kayak gini gitu loh. Bener-bener pelit banget sih GG. Dan di sini gua punya apa ya guys ya, punya ada 20.000 poin manfaat gitu loh. Ini dalam bentuk peti ya guys ya. Dan kalau dibuka itu satunya itu 20.000. Kalau misalkan dikali 20.000 sama 20.000 itu ada 400 juta poin manfaat. Anjay. Ya ini bakalan maksimal lebih banyak gitu loh. Dan coba ya guys ya, kita langsung buka ya. Coba di sini gua mau maksimalin dulu nih guys ya. Dua aja udah maksimal gitu loh. Apalagi 20.000. Oke, dapat 16.000. Langsung habis ya guys ya. Kita buka lagi maksimal. Maksimalnya itu 250.000 ya, udah maksimal 5 juta. 250 ini loh, sedangkan ini ada 20.000 anjir. Sak. Aduh. Ke ini guys ya, maksimal yang mentok loh 65.000 poin manfaat. Ya ampun, lebihnya masih banyak loh IGG kasih reward yang bagus gitu loh. Ditukar sama apa lagi ini mungkin ya. Maksimal anjir udah 65 loh.
penyimpanannya penuh. Encen mahal banget, asu 64.000, cok. Buku juga udah mau maksimal. Mungkin ya ini aja kali ya guys ya, pakai tambang kehormatan 650, oke lah. Buku ini nggak kepake, cok. Kita maksimalin buku dulu. Mau maksimal 2.000 lagi, cok. 1.300 ya maksimal. Tadi 20.000 loh, baru habis 1.000 udah pada maksimal semua, anjir. Ribu loh, udah tinggal 15.000 lagi, masih lebih banyak gitu loh. Ribu lagi, dua kali lagi maksimal ya, sedangkan merit gua masih 17.000, cok. Sumpah sayang banget loh. Seribu lagi maksimal, anjir. Lu, oh, kita ini dulu ya guys ya, kita tukar, kita maksimalin dulu biar kita nggak rugi gitu loh. Nanti kita ambil lagi si poin si ininya ya, lambang kehormatannya gitu loh. Sini udah maksimal itu 65 65. Kalau gitu kita buka ya guys ya, kita maksimalin coba. Anjir, 700 maksimal, cok. Masih banyak poin manfaat. Lambang kehormatannya masih banyak, kemasyuran juga masih banyak. Maksimal ini maksimal, maksimal. Mau tuker apa lagi ini, guys?
ini udah nggak perlu, udah ada 57, ini juga udah nggak perlu, dan ini mahal banget, ada 12.000. Oh, begitu gue buka ini dulu ya. Oke. Bisa paket manfaat, paket EXP. Gue mau maksimalin, cuma lama gitu loh videonya. Gue habisin dulu, baru gue ambil lagi. Lama ya guys ya. Banyak gitu loh, namun kemasyuran juga ada 9 juta. Mau jadi apa ini kemasyuran? Harusnya di sini ada penukaran kemasyuran juga ya guys ya, biar bisa kita tuker sama Igniton lalu kita beli lalu kita jual lagi. Anjir, anjir. Mungkin ini aja kali guys ya, peti encan halus. Peti encan halus dari peti ini juga udah banyak. Peti 6 loh. Sudah dapat 10, anjir 10. Ah, tenang. Dari ini juga dapat banyak. Ah, IGG. Nukarannya itu nggak worth it loh IGG. Kemasyuran juga udah banyak gitu. Juta cok, ini aja cuma 99 dimaksimalin loh, bangke emang ini GG loh. Harus ada buku ini ke ya. Habis guys, nggak bisa ditukar lagi. Tangan ini udah maksimal buat apa gitu loh. Sudah 57. Ya udah guys ya, udah nggak ada yang berguna lagi nih, sampah semua anjir rewardnya. Ya ini bisa dibilang ya hilang begitu aja sih merit. Oke. Karena awal-awal main ya yang didapat tuh merit, merit dirasa udah nggak berguna, dia ngeluarin kemasyuran. Kemasyuran udah diganti lagi sama prestige ya guys ya. Bisa didapat dari beli gitu loh. Lanjut kemasyuran gua habisin dulu coba, dan item ini bakalan dihapus semua ya guys ya, dan ini juga bakalan dihapus juga nih dua kotak nih. Dan di sini gua mau tuker sama ini aja deh, 44. Kali ini sih lumayan bermanfaat ya guys ya, cuma ya mahal gitu loh. Sisa 81. Coba ini. Udah benar-benar habis ya guys ya. Sisa 100 perak. Udah lagi ya, ini masih banyak loh punya gue loh, masih ada 20.000, masih ada 16.000 loh, kali 20.000 ya udah 300 juta gitu loh.
nggak kepake gitu loh, bangke bangke. Udah guys ya, segitu dulu ya video dari gue ya.